Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla min rabbil alamin. Kaifa halukum ya ikhwah? Sehat antum? Tayyib. Azunnu annakum bi khair ya. Mudah-mudahan antum semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan ya, untuk bisa belajar ilmu agama. Dan kita memohon terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya janganlah Allah Subhanahu wa taala cabut ya nikmat belajar ini ya dari dalam diri kita. Karena kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala cabut kenikmatan belajar ini ya dari dalam diri kita, maka ya kita menjadi orang yang bodoh, orang yang tidak berpengetahuan ya, orang yang terus dalam keadaan bimbang ya, dan mengerjakan segala sesuatu ya dengan hawa nafsu, atau mengerjakan segala sesuatu ya dengan ikut-ikutan orang lain. Maka kita berlindung kepada Allah agar janganlah Allah Subhanahu wa taala ya mengangkat kenikmatan ilmu ya dan belajar agama dalam diri kita. Ikhwah sekalian, pada pertemuan yang lalu ya, alhamdulillah kita telah bahas sedikit mengenai hadis mardud ya, atau hadis dhaif ya, hadis mardud atau hadis yang dhaif. Perlu kita ketahui bahwa ya, hadis mardud atau hadis dhaif adalah hadis yang tergugur ya, atau hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih atau hadis hasan li ghairi. Ya, hadis hasan li ghairi itu sebenarnya adalah hadis dhaif. Ya, sebenarnya adalah hadis dhaif. Namun karena banyak yang mendukung hadis tersebut, ya, maka naiklah derajatnya menjadi hasan ya li ghairi. Baik. Ikhwah sekalian, ya, pembahasan hadis mardud, hadis dhaif, ya, yang mana ini adalah hadis yang bermacam-macam tingkatan dhaifnya. Ada yang dhaif sekali, ada yang matruk yang ditinggalkan, ada yang mungkar, dan ada yang maudhu. Nah, sebenarnya ya, sebenarnya hadis dhaif atau hadis mardud ya, yang ditinggalkan, faktornya itu cuma dua. Ya, faktor ditolaknya hadis tersebut itu cuma dua. Yang pertama adalah ditolak bisa babisaktin minal isnad. Ditolaknya hadis itu adalah karena tergugurnya ya satu sanad, tergugurnya sanad ya, satu rawi atau dua dan yang lainnya. Artinya tergugurnya ya satu rawi atau yang lainnya. Baik itu sengaja dilakukan oleh seorang rawi ya yang meriwayatkan hadis tersebut, ataupun tidak sengaja ya, ataupun tidak sengaja, baik ya gugurnya tersebut atau hilangnya atau terputusnya sanad tersebut, zahir nampak maksudnya ketahuan ya, dihilangkan nama-namanya, ataupun khafi ataupun disamarkan ya, bagaimana ya menghilangkan satu rawi tersebut secara khafi, nanti insya Allah kita akan
bahas dalam pembahasan ilmu ini. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mempermudah kita dalam mempelajari ilmu mustalahul hadis. Nah, ilmu mustalahul hadis ini adalah ilmu yang berkenaan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perlu kita ketahui ya ikhwah bahwa ilmu mustalahul hadis, ilmu istilah hadis ini adalah ya sebenarnya secara umum ya mencakup dua. Pembahasannya adalah mencakup dua. Mencakup tentang sanad hadis tersebut dan mencakup tentang isi atau teks hadis tersebut. Ya. Mencakup teks ya hadis tersebut. Nah, cuman ya kita harus betul-betul teliti dalam hal ini. Artinya ya ketika kita mempelajari ilmu mustalahul hadis ya yang mana mencakup dua saja sanad ataupun isi hadis ya, maka sanad yang kita pelajarin itu ada sanad yang bersambung ya, ada juga sanad yang terputus. Nah, kalau kita berbicara tentang sanad berarti kita berbicara tentang orang-orangnya ya, berbicara tentang perawi-perawinya. Oleh karena itu ya, kita mempelajarilah satu-satu rawi, oh ini rawinya adil atau tidak, ini dhabit atau tidak, hafalannya kuat atau tidak ya, seperti itu. Tidak cukup hanya diketahui oh rawi ini rajin ibadah saja, rupanya hafalannya lemah, maka hadisnya mungkin tidak bisa diterima ya oleh kita, itu dia. Ataupun berkenaan dengan teks hadis tersebut ya, teks hadis ada yang bertentangan dengan hadis ya, yang semisal ada yang tidak bertentangan, ada yang memiliki cacat dan ada yang tidak memiliki cacat. Ini saja sebenarnya pembahasan dalam ilmu mustalahul hadis ya ikhwah. Oleh karenanya kita harus betul-betul ya mempelajari dan minta sama Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam mempelajari ilmu mustalahul hadis. Baik. Jadi al-mardud bisabab saqtin minas sanadi, tertolaknya hadis tersebut dengan sebab ya terputusnya sanad. As-saqtu minas sanadi maksudnya adalah inqita'u silsilatil isnadi bisuquti rawin ya au aktsara amdan min ba'dir ruwati au an ghairi amdin min awalil isnadi min awalis sanadi au akhirih wa sawa'un kana saqtu zahiran au khafiyan ya. Jadi as-saqtu min as-sanadi maksudnya tergugur dari sanad, artinya adalah terputus silsilah sanad, terputus rantai sanad ya, terputus rantai sanad tersebut bisukuti rawin dengan tergugurnya atau hilangnya satu rawi atau banyak, amdan sengaja ya dari sebagian rawi atau tidak sengaja dari awal sanad hingga akhir sanadnya. Wasawaun kana saqtu zahiran, baik ya, baik terputusnya itu secara zahir atau secara khafi. Nah, kemudian kita masuk ke pembagiannya ya. Anwa'us saqti. Macam-macam terputusnya sanad. Yang pertama adalah saqtun zahir, terputus secara zahir ya. Nah, di sini dikatakan yushtaraku fi ma'rifatihi al-a'immatu wa ghairuhum min ahli al-hadis wa yu'raf min 'adami at-talaqi ya bainar rawi wa syaikhihi. Jadi ya, imam-imam ahli hadis dan selainnya ya dapat mengetahui terputusnya sanad ini ya dengan cara ada mitalaki, tanpa adanya talaki bertemu ya antara rawi dan gurunya. Jadi rawi ini sebenarnya enggak bertemu dengan gurunya, cuman dia ya bilang atau ngaku-ngaku bertemu dengan
gurunya. Atau bisa saja, ya, bisa saja apa namanya? Ada lupa di antara mereka. Ya, misalkan gurunya lupa terhadap muridnya gitu ya. Apakah aku pernah bertemu dengan dia atau tidak? Nah, seperti itu. Dalam hal ini, ya, kalau dia akibatnya adalah lupa, maka hadis tersebut bisa saja ya dikategorikan hadis ya dhaif karena tergugur atau dia lupa. Kemudian yang mencakup hadis saktun zahir ini adalah yang pertama al-mu'allaq, hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq adalah ya tercakup pada pembahasan saktun zahir, tergugur sanad secara zahir karena ketahuan dia langsung, oh ini si fulan gak bertemu dengan si fulan, gak bertemu dengan gurunya si fulan, itu dia, tapi dia ngaku-ngaku. Kemudian yang kedua al-mursal, yang ketiga al-mu'dal, yang keempat al-munqati', ya al-munqati'. Tayyib, yang kedua adalah saktun khafi, ya saktun khafi, terputus secara ya tersembunyi. Nah, bagaimana? La yudrikuhu illa al-a'imma al-muttali'una ala turukil hadith wa'ila lil asanid. Kalau yang pertama ya ikhwah, itu dapat diketahui oleh imam-imam hadis langsung, ya, baik dia yang betul-betul berpengalaman ya atau peneliti betul, ya, ataupun tidak. Sedangkan saktun khafi ini, ya, tidak bisa diketahui dia saktun khafi, tidak bisa diketahui dia betul-betul dia terputus, ya, sanadnya, kecuali oleh imam-imam yang teliti betul, ya, dalam turukil hadis, ya, dalam jalur sanad hadis, wa ilal al asanid, dan juga, ya, sebab-sebab illah terputusnya sanad tersebut. Nah, ini mencakup dua saja, al-mudallis, ya, dan al-mursal al-khafi. Tayyib, ya ikhwah, ini adalah pembahasan ya mengenai tergugurnya sanad. Kemudian kita coba bahas satu persatu ya. Al-mu'allaq terlebih dahulu kita bahas, yaitu anwa'us sakti zahir. Bagian yang pertama yang tergugur secara zahir. Yang pertama adalah al-mu'allaq. Al-mu'allaq. Al-mu'allaq adalah ma hudhifa min mabda'i isnadihi rawin fa aktsara. Yang dihilangkan dari awal sanadnya satu rawi atau dua atau tiga lebih banyak ala tawali secara berurutan. Jadi hilangnya satu rawi ya atau dua rawi itu sekaligus dari awal ya. Dari awal tapi berurutan. Tapi berurutan. Nah, suwaruhu ya bentuknya adalah di antaranya yang pertama ayyahzifa jami'al isnadi fa yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza. Yang pertama adalah bentuknya ini ya, bentuk hadis mu'allaq. Bagaimana bentuknya? Kalau kita menemukan yang hadis kayak gini gimana? Gitu dia. Yang pertama adalah ayyahzifa jami'al isnad, dihilangkan semua sanad. Jadi si rawi ini dia menghilangkan semua sanad. Jadi misalkan ya, dari definisi yang tadi kita sebutkan mahuzifa min mabda isnadi ya, yang dihilangkan dari
awal sanadnya, dari awal sanad maksudnya adalah dihitung dari pengarang atau penyusun kitab. Seperti misalkan Imam Bukhari. Imam Bukhari kepada gurunya. Imam Bukhari tidak menyebutkan gurunya, tapi langsung dihilangkan gurunya itu sampai ke Rasulullah SAW, berkata Rasulullah SAW langsung saja seperti itu. Itu dia. Ya. Dari penyusun kitab. Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i dan yang lainnya, ya, dari penyusun kitab itu dihilangkan dari awal, ya, semuanya langsung dia mengatakan fayaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza. Ya, seperti itu. Seorang rawi, yang dimaksud seorang rawi, ya, isnad rawi, seorang rawi itu adalah gurunya, ya. Dihilangkan dari awal sanadnya satu rawi, maksudnya adalah gurunya. Ya, guru penyusun kitab. Itu dia. Guru penyusun kitab ataupun gurunya sang guru, ya, atau gurunya sang guru. Itu dia. Dan seterusnya, ya, dihilangkan sanadnya. Nah, sampai akhir sanad misalkan. Sampai akhir sanad maksudnya adalah tempat dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza, langsung aja kayak gitu. Itu dia. Baik, yang kedua adalah bentuknya, ya, ayyahzifa kullal isnari ila sahabi. Ada yang menghapuskan atau yang menghilangkan semua sanad dari penyusun dari gurunya penyusun kitab, semua sanadnya dihilangkan kecuali sahabat dan, ya, tabi'in, kecuali sahabat atau sahabat dan tabi'in. Kemudian misal contohnya, ya, contohnya adalah ma akhrajahul Bukhari fi muqaddimati bab ma yuzkar fil fakhidhi, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam muqaddimah bab, ya, ma yuzkar fil fakhidhi, apa yang disebutkan, ya, tentang paha. Wa qala Abu Musa al-Asy'ari mengatakan ghatta an-nabi sallallahu alaihi wasallam rukbatayhi, Nabi SAW menutup, ya, dua lututnya ketika Utsman masuk, hina dakhala Utsman, ketika Utsman masuk. Jadi Nabi SAW menutup, ya, dua lututnya ketika Utsman radhiyallahu anhu masuk ke dalam rumah. Nah, ini adalah contoh, ya, ikhwah. Ini adalah contoh. Nah, banyak sekali contoh-contoh yang lainnya, ya, yang tertera di dalam kitab-kitab sahih seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bagaimana hukumnya? Apakah kita menerima hadis tersebut atau tidak? Hukumnya adalah mardud. Hukum hadis ini adalah mardud. Li'annahu faqada syartan. Kenapa kok ditolak? Iya, karena faqada syartan, karena hilanglah, karena hilangnya satu syarat dari syarat-syarat diterimanya hadis tersebut. Yaitu apa? Ittisalus sanad, yaitu bersambungnya sanad. Ya, bersambungnya sanad. Sedangkan hadis ini, ya, terputusnya sanad. Ya, terputusnya sanad tidak boleh diambil, tidak boleh diambil. Kalau ada pertanyaan, bagaimana hukum hadis mu'allak yang ada di Sahihain, di Sahih Bukhari dan Muslim? Ternyata hadis mu'allak ini ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bagaimana sikap kita, ya, ikhwah? Nah, jawabannya ada dua. Itu ada hukum tersendiri, katanya. Laha hukmun khas, ada hukum tersendiri. Tidak seperti hadis mu'allak secara umum. Ya, dia harus ditinjau dari dua perkara ini. Yang pertama, kalau disebutkan di dalam hadis tersebut, ya, sighahnya adalah sighah jazm, artinya kata kerja aktif seperti qala, zakara dan haka, maka hukumnya sahih, hadis tersebut sahih. Kalau yang kedua, kalau disebutkan dengan sighah tamrid, kata kerja pasif,
ya, seperti qila, zukira, hukiya, maka tidak dihukumi kesahihan hadis tersebut, ya. Tidak, tapi ditinjau, ya, tapi ditinjau kembali. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Nah, di dalam Sahih Bukhari, ya, itu sebenarnya tidak banyak hadis-hadis yang mu'allak, kecuali hanya tertera pada bab atau mukaddimah saja. Sedangkan hadis Muslim itu tidak terkandung di dalamnya hadis mu'allak, kecuali hanya satu bab saja, yaitu hadis, yaitu bab tayamum. Ada, kalaupun bab-bab yang lain itu tidak ada di dalam Sahih Muslim. Baik, inilah yang dapat Ustaz sampaikan kepada antum semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.